diterapkan ini hanya berlaku dari jam 9 sampai selesai. Nah, apabila pelantikan itu sudah dinyatakan selesai, maka izinnya itu kan kembali lagi dia ke rutan. Nah, itu kan. Nah, karena dia sudah sekarang kembali lagi ke rutan, mekanisme proses prosedurnya adalah dia diberhentikan sementara. Tadi proses pengakuan dia sudah dilantik, ya. Setelah dilantik karena diberi masalah, kemudian bukan karena dia belum bermasalah, maka dia diberhentikan sementara. Dengan diberhentikan sementara, nanti kita akan buat sekali pilihan untuk melakukan tugas sampai menunggu kapan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum. Nah, kalau nanti, ini kita bukan mendahului, kalau memang dia terpidana, ada putusan pengadilan, maka dia akan diberhentikan. Bukan sementara, berdasarkan putusan pengadilan, maka dia diberhentikan. Kemudian, untuk mengisi jabatan pemegang, itu adalah PAW. Jadi kita akan bersurat kepada Ketua BPD yang ada di sana agar segera melakukan proses penjaringan calon bakal calon gubernur dalam kurun waktu 6 tahun ini yang disebut dengan PAW. Ini kondisi pelantikan pada saat ini. Kemudian besok juga tanggal 20 juga beda karena ada yang meninggal. Kan? Jadi terkait dengan Ansari proses ini. Izinnya sudah kemarin kita urus sampai jam 11. Kemudian setelah pelantikan karena izinnya berlaku sampai jam 9 sampai selesai. Karena ini sudah dianggap selesai, maka dia akan